Seorang kanak-kanak lelaki 12 tahun mengalami detik cemas apabila dia terbang di bawah layang-layang gergasi di Semarang, Indonesia. Selang beberapa saat berada di udara, tali penyambung layang-layang berkenaan putus lalu dia terjatuh ke atas tanah. Mangsa dikejarkan ke hospital dan terpaksa menjalani dua pembedahan selepas patah beberapa tulang. Ini pula video TikTok yang tular baru-baru ini. Tindakan seorang pemuda menari dengan lagu sebuah iklan syarikat beras membawa tuah kepadanya. Manakan tidak, idea kreatif itu akhirnya membawa tuah kepadanya apabila mendapat bekalan beras daripada syarikat berkenaan. Seorang ahli politik Namibia yang memenangi pilihan raya negara itu kerana mempunyai nama yang sama seperti diktator terkenal Jerman, Adolf Hitler. Adolf Unona memberitahu bahawa dia tidak ada kaitan dengan ideologi Nazi dan namanya itu diberi sendiri oleh ayahnya tanpa mengetahui kejadian yang menimpa dunia di sebalik nama terbabit.